Jakarta mempunyai wilayah yang besar, mencakup daratan dengan luas 660 km persegi dan perairan dengan luas 6.900 km persegi. Jakarta dilayani oleh jaringan transportasi yang terdiri dari Jakarta Intra-Urban Transportation, Jakarta Outer Ring Road 1, Mass Rapid Transit Jalur Utara Selatan, Jakarta Outer Ring Road 2, jaringan jalan tol 6 ruas, serta Mass Rapid Transit Jalur Barat Timur. Banjir rob menjadi ancaman bagi Jakarta disebabkan oleh volume air dari hulu, penurunan muka tanah, dan peningkatan muka air laut. Untuk mengatasi kemungkinan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun tanggul pesisir dan telah menyusun master plan tanggul raksasa atau Giant Seawall. Giant Seawall mempunyai fungsi ganda. Selain melindungi pantai utara Jakarta, juga berfungsi sebagai waduk penyedia sumber air baku atau air bersih untuk Jakarta yang berkesinambungan. Kawasan Giant Seawall mengakomodasi waduk air baku dengan volume sekitar 1 miliar meter kubik untuk menjamin kebutuhan suplai air baku dan air minum bagi penduduk Jakarta sampai tahun 2080. Pembangunan Giant Seawall terintegrasi dengan pengembangan kota ke wilayah perairan di utara Jakarta. Pengembangan tersebut didasari oleh paradigma baru untuk membuat Jakarta sebagai waterfront city bertaraf internasional. Kawasan Kota Baru Jakarta ini akan dihubungkan dengan jaringan jalan tol dan MRT. Sebagai pintu gerbang Jakarta, kawasan ini akan memiliki jembatan modern dengan clearance 100 meter dari muka air laut dan bentang sebesar 1 km agar dapat dilalui kapal penumpang dan barang dari dan menuju ke pelabuhan internasional Tanjung Priok. Untuk menghadapi kemungkinan gelombang besar dari laut, tanggul Giant Seawall dibangun dengan tinggi 6 meter dari muka air laut. Sebagai kota baru yang modern dan mandiri, di kawasan ini dibangun Waste Water Treatment Plant sebagai instalasi pengolahan air buangan dari 10 zona daratan Jakarta. Air hasil olahan bergabung dengan air di 13 sungai akan mengalir masuk ke waduk yang luasnya 10.000 hektar sebagai cadangan air baku Jakarta. Di bagian barat Giant Seawall, dibangun kawasan seluas kurang lebih 1.500 hektar sebagai pusat jasa keuangan, jasa perdagangan, pariwisata, dan jasa-jasa lainnya berskala nasional, regional, dan internasional. Kawasan ini juga dilengkapi dengan pelabuhan kapal wisata bertaraf internasional. Sementara itu, di bagian timur Giant Seawall dikembangkan kawasan ekonomi khusus seluas 1.000 hektar sebagai pusat logistik nasional dan regional
termasuk fasilitas pelabuhan laut dalam. Kawasan ini diberi nama Kawasan Ekonomi Khusus Ali Sadikin dan akan menjadi motor penggerak perekonomian dengan memberi kesempatan bagi 400 sampai 500 ribu tenaga kerja. Giant SeaWorld dan Jakarta Waterfront City merupakan paradigma baru bagi pengembangan kota Jakarta.